sama nih pengen santri-santri, sama terus apa kami? Sang kalau bapak-bapak wong Imam Syafi'i dalam si'ir sing wau kula waosaken menika nggih sangat gawat cara kak terusne dawuh-dawuhe menika. man lam yaduk murat ta'allumi sa'ata tadharu'a dhulal jahli tula hayatih. Siapapun tidak pernah ngicipi pahite piulangi guru walau sebentar, dia akan tertunduk malu, tertunduk karena hina selama hidupnya. Ngaji niku penting banget, ngaji niku penting banget, Pak. Masya Allah. Tapi nggih wajar lek misalnya dijak ngaji niku angel, wong kula niku anake kiai menjak ngaji nggih angel kok, Pak. Kula niku masya Allah anake kiai tapi lek jak ngaji nggih bulet ae kula niku. Hobi kula niku bal-balan mboten ngaji. Lek bapak kula kan hobine ngaji, lek kula mboten, ndelok bal-balan, bal-balan iki senengan kula. Dadi nek usume wong niku qiyamul lail bil mujahadah wa dzikri wa kasratis shalah. Nek kula mboten delok Liga Champion, delok Piala UEFA, delok Liga Inggris. Ya kabeh kan duwe wadifah dhewe-dhewe, Pak. Gitu. Iku ya. Tenang Pak Den, tenang aja. Ya lanjut tadi iku. Nggih. Loh, saya ngaji niku pancen angel, Pak. Ngaji niku angel tenang. Ngaji niku angel tenang. Dan memang hanya orang-orang pilihan yang kemudian iso ngaji. Jadi awakmu dadi santri tok iku wis kudu mok syukuri le. Kayak malam hari ini Lailatul Tasyakur, sampean kudu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ki nadir dadi bocah sing akhire iso ngaji atau berproses menjadi orang yang bisa ngaji. Kula mboten percaya kok ana santri goblok niku, mboten percaya kula. Mergo la yazalul mar'u aliman mata'allam fa idza dhanna annahu alimun faqad jahil. Siapapun dari kita ini punya potensi untuk menjadi orang yang alim selagi mau belajar. Tapi ketika dia sudah merasa dirinya luar biasa, aku wis top, aku wis pol, maka mendadak sontak. Coba bapak kula lek ngurati ngoten, mendadak sontak saya menjadi bodoh. Lho pancen ngoten niku to, pancen ngoten niku. Mengqala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Wonten nuskhah lintu didhawuhaken man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Siapapun yang menganggap bahwasannya ilmu itu ada endingnya, ilmu itu ada finishnya, maka dia telah mengkorupsi hak daripada ilmu itu. Kaono mandeke, wong minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi niku minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir sampai kemudian kita meninggal, ngaji terus, ngaji terus. Lah niku sing kadang-kadang awake dhewe gak patek siap.